Apaan? Ganggu orang lagi. Tahun lagi kusut. Gua perhatiin rumah gua, chatnya udah pada kusam ini. Tentang gua duda, tembok juga ketutupan kusam kayak gua. Gue sih pengennya kayak orang-orang ini. Tiap tahun baru di chat, jadi suasana baru gitu. Ah, boleh juga sih. Gua chat deh, tapi nyuruh siapa ya? Ah, itu kebetulan si Jabre itu. Jabre! Sini lu! Duh, ada apaan sih, Babe Bos? Lu buru-buru ampe ke istana lu. Lu mau kemana? Itu, ini lagi, aduh. Gini, Bre. Gua ada perlu sama lu nih. Lu lihat tuh, tembok gua tuh. Udah pada kusam tuh. Maksud gua, sih. Minta dicat ulang. Cet ulang kan, maksud gua kan? Tapi gua butuh dua orang nih. Lu bisa cek gak? Coba cariin deh orang yang bisa ngecat rumah orang biar rumah gua kelihatan lebih bagus. Gitu. Cariin deh, Bre. Sialan lu, Jabre, lu. Orang tua belum selesai ngomong, udah kabur-kabur aja lu. Kampret lu. Bang, ngagetin aja lu. Bengong aja. Bang, lu mau duit ya, Bang? Duit apaan? Orang bocor aja tahu duit. Apalagi gue, mau lah. Mana duitnya? Ya, nggak cuma-cuma lah. Lu, kalau mau duit kerja, no. Lu ke ini aja. Kerja apaan? Rumah Cang Roim, disuruh ngecat. Suruh ngecat, lu nggak bohong kan? Kagak. Nggak percayaan. Apa suruh gue bohong? Iya. Gue tahu lu. Lu kartu lu udah mati sama gue. Awas kalau bohong ya. Kagak. Berarti gue ke tempat Cang Roim nih. Iya. Yaudah, gue duluan nih. Bener. Gak bohong kan? Kagak. Bohong gue beri. Gak percaya amat. Ah, gak percaya amat, rungkat dasar. Ah, pulang ah. Ah, bersih ini. Jabre, gak tahu gue lagi kusut, otak gue mumet. Tahlilan gak ada cucuk, tahlilan. Yang mati gak ada yang mati. Cuk mani kena cucuk, gak ada. Apaan lagi lu kemari keganggu gue lagi? Tenang-tenang aja. Di sono lu begini, di sini lu begitu. Sama aja. Ada perlu nih, Tat. Apaan? Tat, gue mau nawarin kerjaan nih, Tat. Kerjaan apaan? Ya, duitnya ini, mah. Bener kagak lu? Bener. Dengerin dulu ngapa? Ini jelas nih. Ini mah beneran kerjaan dari Cang Rohim. Cang Rohim? Iya. Ngapain kerjanya? Ngecat. Ngecat apaan tuh? Nggak tahu, ngecat tembok kali. Rumahnya? Iya kali. Oh, tadi aneh buru-buru. Nggak apa-apa sih kalau emang bener mah. Tapi Cang Roy ini sih selama ini emang bener sih uangnya juga ya. Jujur aja. Sama si Berry tapi. Sama si Berry? Iya. Serius? Iya. Berry ya? Ya lagi aja. Mau nggak? Udah, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Padahal gue nggak ada masukan. Mumet juga, Bre, dari tadi. Ya udah, daripada pelang bengong. Udah lah. Sana. Yaudah. Kok sono sih? Lu nyuri bener. Iya. Gue bingung mau kemana gue juga. Aterin gue. Yaudah deh ke Cang Roim deh. Yuk. Tapi gue gak mau sampai rumahnya. Yaudah. Iya. Yeah. Ber. Lu udah mana? Ini gue. Mau ke tempat Cang Roim. Ngapain? Lu si Jabre, event aneh suruh ngecat tempat Cang Roim. Tuh. Berarti sama dong si Jabre juga. Nemuin gue suruh bantuin dia tuh. Ya artinya ada job buat ngecat tembok ke Cang Roim. Kebetulan sama. Yuk kita tempat Cang Roim. Yuk. Assalamualaikum, Cang Roim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, sadap Pak Ustadz yang masih beri nih. Cang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sadap. Gimana sih, Ustadz? Aduh. Nah, banyak waktu juga. Kayak perebutan kursi aja. Gue, Cang. Aduh, Masya Allah. Cang Roim makin sehat, makin jatuh lagi ya. Biar ya. Tumben nih. Kedatangan Ustad. Iya, Cang. Begini nih. Tadi Ane ketemu si Jabre nih. Si Jabre nawarin job ame Ane. Si Jabre? Iya. Oh, tadi dia kesini emang. Cuman Ane belum selesai ngomong. Uh-uh. Dia udah kabur duluan. Kurang ajar si Jabre itu. Nah, si Jabre bilang. Lu Cang Roim, no. Butuh bantuan.
Ustad ngapain ngecat tembok rumahnya kan buatan baruan tuh ya kan, dia pengen kayak rumahnya tuh kayak yang lain. Nah mumpung begitu akhirnya si Jabre nyuruh Ane, terus Beri juga, Beri lu juga kan ya. Iya nah kurang ajar si Jabre itu, masa nyuruh Ustad. Tapi aman kan Ustad, bisa kan? Aman kalau buat Amel Cang, itu kebetulan pokoknya halus itu mah. Bentar. Tepung. Ngopi dulu bentar. Cika. Ngopi. Cika. Ngopi. Ada kuabe yang paling cam. Ada rokok kan? Cika. Ada. Cika. Sini dulu sini. Ada Pak Ustadz nih, anak Om Beri nih. Ustadz. Anak Aye nih. Masya Allah. Cika nih, Cang. Cika. Allah, iya. Ini. Bikinin. Kopi ya buat Pak Ustadz. Satu, dua. 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 Oh yang pahit deh. Oke. Okay. Soalnya ini kok pahit. Cang, anak yang dulu. Iya, yang dulu kecil. Udah gede ya? Udah gede. Masya. Lu kasih makan lah. Gimana lu kan? Makanya itu dia. Ini udah lama juga ini. Paham kan? Lamanya lama apa? Paham kan? Itu. Amar kan tadi ya? Gimana hari-harinya? Ya, begitulah Cang. Ini kopinya udah jadi. Terima kasih. Terima kasih, Cika. Masya Allah. Terima kasih ya. Coba, Bebe. Iya. Oskur, mana Oskur? Minum dulu, Cang. Beri. Minum. Cang, diminum kopi, Cang. Ya, Cang, ya. Minum, ya. Ini buatan orang cantik, nih. Ajib. Anak si Cang Rohim. Ini kopinya aja bener Cang, masya Allah. Ada perawan gua siap gitu. Jadi gimana Tad? Sebenarnya sih aneh, nggak enak nih nyuruh Ustad nih. Si Jabre kurang ajar emang tuh Ustad suruh. Udah Cang, gak usah nyariin Jabre. Udah betulan Cang, aneh juga gak ada job. Nah, pokoknya gitu udah dong. Aman deh pokoknya. Cang mau ngecat yang mana temboknya? Aneh siap sama Beri. Wah, pokoknya aman. Iya, bikin seindah mungkin rumah gue ini. Pokoknya indah di semua kita. Oke, gimana? Oke, itu dong. Itu chatnya di pojok ya, biar Ustad. Siap, ya. Cang, siap. Maaf, siap. Anin ke dalam dulu. Siap, Cang, siap. Biasa pembisnis lah. Oke, ya. Siap. Pokoknya aman, Cang, ya. Oke. Pokoknya beres deh sama Anin berdua. Lanjut ya. Siap. Anin mulai sebentar dulu ya. Oke, siap, Cang. Oke, biar. Ya, Cang. Ini gimana kopinya? Masih ada. Minum aja dulu, biar. Hah? Minum aja dulu. Minum. Yuk kita lihat catnya dulu deh. Ya catnya berapa warna sih? Kita rohin dulu. Halo cantiknya abang. Ah, abang lama banget sih. Maaf. Abang abis ngurusin bisnis abang yang gak kelar-kelar. Abang banyak alasan. Enggak kok. Beneran deh. Jajan yuk. Abang punya duit nih. Gak tau lah. Ayo deh jajan, gak usah ngambek mulu apa. Ayo dong, ayo. Boleh kan abang pegang? Ayo, ayo kita jajan. Neng, udah dong Neng, jangan ngambek mulu. Abang kan gak sengaja. Abang janji deh gak telat lagi. Iya deh bang, lain kali jangan telat lagi ya. Iya enggak deh. Kenapa lagi? Neng duluan deh, abang ada urusan. Ya. Neng duluan, nanti abang nyusul, oke? Lah, si abang, gimana sih? Tadi telat, sekarang ditinggal. Ada Neng Maya yang paling cantik seduk kampung ini. Dari mana bang? Tiba-tiba nongol kayak masalah. Masalah? Berarti abang masalah dong? Enggak bang, bercanda. Oh, Neng bisa aja. Neng waktu sekolah belajar kali-kalian enggak? Belajar? Emang kenapa? Bisa kali jalan sama abang. Bisa aja. Yaudah yuk, mau gak jalan sama abang? Nanti kalau kita ketemu tukang jajan, kita jajan. Yaudah deh. Ayo, asik jalan. Aduh, pucuk dicinta lampun tiba. Ayo, Neng. Tolong tuh, hidup gue tuh, Tad. Hidup gue tuh. Lu
maaf, nggak sengaja, udah. Oh, udah. Gimana, Cang? Masya Allah. Alhamdulillah, Cang, udah jadi nih, Cang. Tapi ini ngomong-ngomong model apaan kayak gini nih? Ah, ini namanya model sekarang. Tenang, Ber. Ini model sekarang, betul nggak, Ber? Jadi, Cang ini punya gambar, grafiti nggak kayak yang lain, Cang. Beda sendiri. Ini model sekarang. Betul, Cang. Oh. Lo lihat. Nah. Tuh lihat. Boleh juga sih. Ada warna-warni kan yang makin lain pak. Aja rumah aneh nih. Yang lain putih-putih. Oh, ijo-ijo. Ngapain? Ijo. Ah, kalau ini tat itu. Sembarang kalau ngomong. Nih. Oh, kan. Cang. Gini aja, Cang ya. Gimana, Tat? Ber, Cang, mohon maaf nih. Sebelumnya nih, aneh ada urusan nih. Iya. Yeah. Iya, yeah, buru-buru soalnya ada urusan lagi nih, tetangga minta tolong ya. Wah, pokoknya Ustaz, udah deh. Jawabnya nanti. Padat banget hari ini. Gua diajak enggak? Gak usah nanti sama Cang Roy Ben deh. Ya, yeah. Cang ya, mohon maaf nih Cang ya. Jadi gak ngopi lagi nih? Dan nanti aja dah, nanti ketemu lagi kita gitu, ya. Okay, nanti kita ketemu lagi, Ber ya. Mantap, mantap. Ya yeah, Cang ya, Assalamualaikum. Salah apa nih si Berry? Gue tinggal. Udah sama Cang Roy Ben deh. Buru-buru gue. Pokoknya nanti abang jajanin deh. Jajan apa aja yang penting next. Oh, jadi gini kelakuan abang. Neng minta putus. Anak kabok. Abang udah punya pacar. Ih, saya geli sama abang. Enggak. Dasar abang buaya. Aduh. Soal tabok sini tabok. Apes gue hari ini. Gagal gue. Udah kelar kerjaan gue. Ber. Iya. Sini duduk. Kecang. Gimana ini udah kelar nih? Udah tuh. Udah rapi. Oh. Ya. Tinggal deh lihatnya. Oh ya gak lupa ya, tadi Ustadz main kabur-kabur aja ini. Gini Ber, tadi sebenernya gue dari dalam sih udah mau ngasih itu ke Ustadz. Tapi gak apa-apa deh, lihat dulu aja ya. Terus sampein ke Ustadz, bilang terima kasih gitu. Nih. Ya, buru-buru lagi Cang, ada job kali mungkin. Tadi. Ya, ini buat Pak Ustadz yang ini nih. Pegang, ini buat lo. Wah, ya. Makasih Cang. Jangan lupa lo amanat ini, sampein ke Pak Ustadz. Gak enak gue. Tenang aja Pak, ya. Amanan Cang mah. Nah. Ayo sampein ke Ustaz. Itu dong. Ngomong-ngomong, ayo pamit nih Ceng. Oke. Udah beres kan nih? Keren juga nih hasil karya lu sama Ustaz nih. Terus Ceng ya? Wah, puas nih kayak gini nih. Iya. Ya udah. Siapa lagi bewe gitu. Mengatasi masalah dengan masalah. Sadap. Ya. Udah gue paham lah. Udah. Ya, beli kereta deh. Ya. Ya. Salam. Ceng. Paling males nih kalau masalah uang. Nitip. Kasih gak ya sama Ustaz ya? Kasih nggak ya? Ya Ustadz mah enak. Pemasukannya banyak. Sono sini. Uang talilan, uang selamatan. Nah sedangkan gue pengangguran. Utang banyak di mana-mana. Ah gue tilap aja lah. Mendingan bodo amat lah Ustadz lah. Ustadz tuh Ustadz deh. Masa iya? Seharian gue kerja sama Cang Rohim, ngecat temboknya, ame si Berry, kagak digaji. Gue kagak percaya kalau urusan kayak begini. Gue tahu Cang Rohim siapa, duitnya mah. Mohon maaf aja ya. Saya takut, aduh takut lagi, takut. Aduh, gue. Diputusin lagi sama cewek. Ini masalah cewek. Ini masalah gaji. Gimana? Siapa lagi? Gaji-gaji gue sama Cang Rohim. Lu kan nunggu gue kerja sama Cang Rohim. Iya kan? Ini gue seharian gue nungguin. Tapi kagak ada. Kagak digaji. Enggak tahu. Tadi Ustaz gimana janjinya? Janji gimana? Si... Kan urusannya lu sama gue. Bukan gue sama Cang Rohim. Gue juga diputusin tadi, Tat. Itu mah urusan lu, Japre. Ini gimana urusannya dong? Tau lah. Gue pengen. Apa masuk lagi? Dari siapa, Tat? Dari Rohim nih. Tuh, mau kasih amplop. Halo, Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Oh iya, tadi Ani lupa. Ani udah ke kantor duluan ini.
Ustad, itu gaji ente udah sama Ferry ya, udah aneh titipin. Oh, iya Cang, iya. Makasih Cang ya. Iya, aneh nih, sorry nih, gara-gara tadi lupa nih. Ah, gak apa-apa Cang, gak apa-apa. Oke, makasih nih Tat. Iya Cang. Oke Cang, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ketawa-ketawa Tat. Biasa. Biasa apa Tat? Udah tadi deh, kenapa tadi kenapa. Tadi diputusin Tat. Astagfirullahaladzim. Sama dua cewek. Buat dua cewek. Kan lumayan Tat. Terus dua tumbus lebu. Ya, tumbus nangis, lu harus kuat ya. Itu tadi dari Cang Rohim. Iya Cang Rohim. Deh. Dapet duit gak? Dapet, urusannya. Kan gue kasih jajan lo. Bener ya Tat? Iya. Bener nih? Iya. Yaudah, lu jangan nangis lagi. Ya, ayo. Ayo. Deh, kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Neng, Babe ada? Oh, tadi Babe barusan ke kantor, Pak Ustaz. Barusan? Iya. Ya. Telat dong gue. Yaudah gini aja, Neng. Kalau Babe ada, bilang aja. Pak Ustaz, kemarin tadi. Oh iya, Pak Ustaz. Yaudah, Neng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz.